Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dari Kabupaten Musyawarah Utara, habis dari ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Fit Almatria di Kabupaten Musyawarah Utara di Rupit. Ternyata walaupun badan saya ini gemuk, tapi besar, yang paling saya tidak tahan itu lapar sebenarnya. Kalau yang lain sudah terlampaui semua, apa yang dinikmati dalam hidupnya sudah semua, tapi laparnya yang tidak ditahan. Jadi sederhana, mampir di rumah makan anak emak ini di daerah Kerawas. Sederhana lauknya, dan saya memilih lauk yang sambalnya ini dia terbuat dari jengkol. Oh, jengkol. Ini namanya rendang jengkol, dan kemudian ikan lele, dan lalapnya peti. Peti ini, peti, luar biasa peti ini. Kalau berbicara tentang peti, para pemirsa mana saja berada, ini kenangan yang terkhusus buat saya. Karena dulu pernah jadi penjual peti. Wow, penjual petai. Oke, para pemirsa. Jadi dulu yang sangat menarik, ketika saya jual peti di sebuah pasar di Kota Palembang, di Lamabang. Ketika saya jual peti itu, ternyata yang belinya, ketika itu saya masih kuliah, ikut kakak jual peti. Ketika saya jual peti itu luar biasa, ternyata yang belinya cece cantik sama ibunya. Hari berikutnya tambah rame. Yang beli juga cewek-cewek. Jadi cantik. Bahkan ada yang bilang orangnya mau dijual enggak? Gila. Kalau bicara peti ini, teman saya yang nama Epen itu tahu, ibunya sering beli peti dengan saya. Jadi ketika saya jual peti, saya semacam gini, menjadi sebagai cambuk buat saya. Jual petai atau peti saja rami orang belinya, apalagi jual emas, kata kakak saya. Koili katanya, kau jual peti saja rami yang beli, apalagi kau jual punya toko emas. Itulah, memang luar biasa itu. Itu merupakan filosofi juga ya. Ini ada pesanan kelapa juga, kelapa muda.
kelaparan, nambah udah nasi. Emang lah makannya sudah jam sampai jam 2 ya. Jam 2 kelaparan. Kalau bisa dimana pun saja berada itu mungkin konten saya pada hari ini dalam acara paparan. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.